ada yang bisa untuk menyelamatkan nyawanya. Lindungi Gusti Prabu. Menyerahlah. Kau kuhabis. Percuma kau menjadi pahlawan kalau kau harus menyerahkan nyawamu. Prajurit, serang! Rupanya dia sudah bosan hidup, kakak. Ayo serang dia. Terima kasih Kisana. Kau telah menyelamatkan aku. Salam hormat dari hamba Gusti Prabu. Sudah menjadi kewajiban hamba untuk melindungi Gusti Prabu. Tapi siapa kau ini sebenarnya?
Kanuragan Dewa Batara. Jadi kau putra Empu Hanggareksa? Jauhlah Gusti Prabu. Harimau pasti akan melahirkan seorang harimau juga. Hai, putra Empu Hanggareksa. Mulai hari ini, aku akan mengangkatmu menjadi senopati agung kepercayaanku. Putraku. Putraku akan menjadi seorang senopati. Oh, Dewata yang agung, sembah syukurku kepadamu jika mimpi ini menjadi kenyataan. Tutur Tinula. Pergi kamu ular. Julung. Tolong. Kamu tidak apa-apa, Rati. Kakak nggak mana, Nenu? Kami tidak apa-apa, Kakang. Terima kasih telah menolong kami. Entah apa yang terjadi jika Kakang tidak ada di sini. Batu siapa ini? Indah sekali. Baru kali ini aku melihat batu nirmala seindah ini, Rati. Itu milikku, Kakang. Apakah Kakang menyukainya? Iya, Rati. Aku menyukainya. Kalau Kakang suka, ambil saja batu itu, Kakang. Tidak usah, Rati. Aku hanya mengagumi keindahan dari batu nirmala ini. Terimalah. Tidak apa-apa, Kakang. Ambillah batu itu. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena Kakang sudah menolong kami tadi. Simpanlah batu itu, Kakang. Terima kasih, Rati. Aku akan menyimpan batu ini. Dan aku berjanji, aku akan menjaga batu ini dengan sebaik mungkin. Kerling matamu lebih dahsyat dari gelombang 7 samudra, dan senyummu mampu menggetarkan seluruh isi dunia. Oh, Amisari, kamu adalah matahari pagi yang selalu menghangatkan hatiku. Kurawan akan membeku jika kau berpaling dariku. Jika hari telah tidur di pangkuan malam, kan kukirim bisikan hatiku ini bersama angin. Biarpun bintang merintih di langit yang jauh, aku akan tidur dengan tenang sambil memeluk senyum dalam kehangatan mimpiku.
jaga Dewa Batara. Ada apa, Kakang? Amisai, sebaiknya kamu segera pulang. Karena masih banyak urusan yang harus kukerjakan. Tapi, Kakang... Dengarkan aku. Aku harus belajar. Belajar keras untuk mengikuti pendidikan Dharma Putra. Kamu tidak ingin aku gagal ujian, bukan? Tentu saja tidak. Setiap hari aku berdoa, semoga Kakang lulus ujian dengan mudah. Terima kasih, terima kasih. Nah, sekarang sebaiknya kamu segera pulang. Baik, Kakang. Eh, Dwi Pangga. Kamu harus bertanggung jawab atas kelakuan kamu terhadap putriku. Aku? Tanggung jawab? Jangan kamu... Aku benar-benar tidak habis pikir. Hampir setiap hari dia berkelahi dan membuat onar. Buat aku malu. Doro Empu, kenapa Doro Empu harus malu? Angger Kamandanu itu berkelahi bukan karena nakal atau keras kepala, tapi karena membela orang-orang yang lemah, Doro Empu. Apa tidak ada cara yang lebih terhormat? Membela orang-orang yang lemah. Berkelahi adalah cara orang yang bodoh dan tidak berpendidikan dalam menyelesaikan masalah. Siapkan perbekalanku. Hari ini aku akan pergi ke Singosari. Ada keperluan apa, Doro Empu? Arya Dwipangga. Dia akan mengikuti seleksi Dharma Putra.